Ustaz apakah merokok termasuk menzalimi diri sendiri dan orang lain? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya Yang kedua Dua kena pasal Pasal pertama meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya Mestinya duit itu bisa dipakai untuk beli beras fakir miskin Storkan ke yayasan tabung wakaf umat 25 ribu bisa kau memberikan santunan Yang kedua dia sudah melanggar batasan-batasan. Karena perokok pasif itu lebih banyak dapat mudaratnya. Jadi dia termasuk orang zalim.